menindaklanjuti instruksi Kapolri untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Senin malam 24 Maret 2020, sekira pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, Kapolsek Panipahan Ibtu Zulmaresa memimpin patroli skala besar di wilayah Panipahan dengan menyusuri jalan Panipahan, Kecamatan Pasilumau Kapas, Kabupaten Nokan Hilir Riau. Tempat yang dituju dalam giat tersebut menyasar ke tempat keramaian dan berkumpulnya masyarakat di kawasan jalan, KPKP, warung kedai kopi, kedai tuak, termasuk lokalisasi yang diduga tempat prostitusi yang ada di kepenghuluan Teluk Pulai. Yang sedang merebak saat sekarang ini, hampir seluruh dunia, setiap negara sudah ada masyarakatnya yang meninggal dunia. Para petugas patroli memberikan himbauan kepada masyarakat yang berkumpul untuk pulang ke rumah masing-masing dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Di sepanjang perjalanan, petugas patroli terus menghimbau kepada masyarakat dengan bantuan alat pengeras suara agar kembali ke rumah masing-masing. Tim gabungan Polri TNI Kepolisian Sektor Polsek Panipahan dalam himbauannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan membiasakan pola hidup bersih dan sehat, dan untuk mencegah peredaran virus corona dan menyarankan membubarkan diri dan segera kembali ke rumah apabila tidak ada kepentingan yang berarti. Kapolsek Panipahan Ibtu Zulmaresa beserta dan Posramil Panipahan Serma Heri Kalman menghimbau masyarakat agar mentaati perihal social distancing demi kesehatan dan keselamatan bersama dan tetap menjaga kebersihan diri dan keluarga. Pantauan awak media di lapangan dalam kegiatan tersebut diikuti seluruh jajaran Polsek Panipahan dan TNI Angkatan Darat, juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Haji Abdurrahman Yus SPDI. Mulai dari malam ini, untuk beberapa hari demi untuk pencegahan berkembangnya virus corona ini, di Panipahan ini yang terjangkit oleh virus corona ini. Di sini juga kami sampaikan, jagalah kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga kita, jaga makanan kita, dan makanlah makanan yang bervitamin. Mister Manurung mengabarkan dari Panipahan, Kecamatan Pasilumau Kapas, Kabupaten Nokan Hilir Riau. Kepada seluruh